Ya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait format debat bebas dalam debat kedua Pilpres 2019 yang akan digelar 17 Februari nanti, kita akan bergabung dengan rekan saya Eva Wondo untuk menyampaikan informasi terkini dari gedung KPU RI di Jakarta. Eva, apa saja perubahan yang akan diberlakukan pada debat kedua nanti selain ada segmen debat bebas Ya, Wahyu, ada beberapa perubahan format debat kedua Pilpres 2019 dibandingkan dengan format debat pilpres yang pertama. Di antaranya adalah untuk debat pilpres yang kedua tidak ada lagi kisi-kisi yang disampaikan kepada masing-masing paslon. Kemudian yang kedua adalah soal segmentasi. Segmentasi debat pilpres yang kedua ini akan berbeda dengan segmentasi debat pilpres yang pertama. Untuk debat pilpres kedua yang akan digelar 17 Februari 2019 ini akan ada segmen khusus. Khusus, yakni debat bebas, KPU rencananya akan mengalokasikan total durasi sekitar 15 menit untuk debat bebas. Nantinya, dalam debat bebas ini, masing-masing kandidat capres akan diberikan alokasi waktu yang lebih panjang. Untuk saling bertanya dan juga menjawab, meskipun nanti juga akan diatur oleh moderator agar tidak uh, tetap berlaku adil untuk masing-masing capres. Kemudian, untuk uh, debat bebas ini rencananya akan dialokasikan di segmen 4. Kita simak bersama pernyataan disampaikan oleh Ketua KPU RI Arif Budiman berikut ini. Segmen 4. Nah, segmen 4 itu nanti akan kita atur debat uh, secara lebih bebas, lebih fleksibel bagi masing-masing paslon. Karena tidak diatur jawabnya satu menit, jawabnya dua menit itu enggak. Kita berikan waktunya apa istilahnya itu gelondongan gitu loh. Misalnya kita belum pastikan ya tapi misalnya sekitar 15 menit maka moderator akan mengatur terjadi perdebatan antar uh, kandidat selama 15 menit. Dengan adanya segmen debat bebas ini, diharapkan juga untuk debat pilpres yang kedua bisa berlangsung tidak kaku, lebih fleksibel, dan juga lebih dinamis. Namun untuk segmen-segmen lainnya dalam debat pilpres yang kedua, sama seperti debat pilpres yang pertama, untuk segmen satu adalah pemaparan visi misi dari capres, kemudian segmen dua dan juga segmen tiga adalah pertanyaan dari panelis. Nah, segmen empat ini Wahyu yang berbeda, nanti akan ada durasi 15 menit untuk debat bebas, kemudian nanti juga akan... Akan diputarkan video dari materi panelis untuk nanti dianalisa oleh masing-masing kandidat capres. Sementara untuk segmen 5 dan juga segmen 6 sama seperti format debat yang pertama, yakni segmen 5 adalah pertanyaan dari masing-masing kandidat capres. Kemudian ditutup dengan segmen 6 closing statement atau pernyataan penutup dari kandidat capres yang akan berkontestasi pada Pilpres 2019. Sementara untuk durasi waktunya juga akan sama seperti... Debat pilpres yang pertama yang digelar pada 17 Januari 2019 yakni 90 menit. Untuk tema debat pilpres yang kedua yakni energi, pangan, kemudian infrastruktur, sumber daya alam, dan juga lingkungan hidup. Untuk debat pilpres yang kedua ini hanya akan diikuti oleh kandidat capres yakni capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Wahyu. Ya, Eva, bagaimana kemudian dengan daftar panelis yang sudah disepakati? Apakah sudah ada kabar bahwa KPU sudah memberikan daftar atau list panelis ini? Belum ada oh, kabar wahyu dari KPU terkait nama-nama panelis nanti dalam debat pilpres yang kedua, karena hingga saat ini KPU masih terus merumuskan dan menyusun delapan panelis nanti dalam debat pilpres yang kedua yang sudah dilakukan oleh KPU saat ini adalah melakukan tracking rekam jejak dari kandidat. Panelis pada debat pilpres yang kedua untuk memastikan bahwa panelis nanti memenuhi syarat-syarat KPU, seperti uh, memiliki kompetensi di bidang yang sesuai dengan tema debat, kemudian juga memiliki integritas, dan juga bersifat netral. Namun, informasi terbaru Wahyu yang kami dapatkan dari salah satu komisioner KPU, Ilham Saputra, bahwa direktur eksekutif WALHI, Nur Hidayati, menjadi salah satu kandidat kuat nanti sebagai panelis. Salah satu dari delapan panelis untuk debat pilpres yang kedua. Sementara untuk delapan panelis pastinya belum akan diumumkan dan rencananya akan segera diumumkan oleh KPU dalam waktu dekat ini. Yang berbeda dalam penentuan panelis dibandingkan dengan debat pilpres yang kedua atau yang pertama. Untuk debat pilpres yang pertama ini masing-masing tim kampanye dari pasangan calon di berikan kesempatan untuk memberikan masukan uh, saat merumuskan uh, panelis. Namun untuk debat pilpres yang kedua ini sepenuhnya adalah kewenangan KPU. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa KPU memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa panelis pada debat uh, terkait dengan keputusan ini dari tim kampanye nasional Joko Widodo, Maruf Amin, dan juga Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi menyatakan siap siapapun nanti panelis yang ditentukan oleh KPU. Wahyu kembali ke Anda di studio. Hai, terima kasih, Eva Wondo, melaporkan langsung dari Kantor KPU Republik Indonesia.